Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Baru-baru ini, Kim Yo Jong dan Kim Song Chol melakukan pemotretan couple dengan majalah Allure. Tampaknya pemotretan ini mereka lakukan dalam rangka promosi drama teater Shakespeare in Love. Kim Yo Jong dan Kim Song Chol yang terpaut 8 tahun terlihat sangat saat melakukan pemotretan sebagai pasangan. Jarak usia mereka hampir tak terlihat karena sama-sama memiliki paras rupawan dan awet muda. Di satu foto, Kim Yo Jong terlihat sedang menatap Kim Song Chol dengan ekspresi kagum. Sedangkan di foto berikutnya, Kim Song Chol merangkul Kim Yo Jong dengan cukup santai. Kim Song Chol juga tampak menyandarkan kepalanya ke kepala Kim Yo Jong sambil menunjukkan tatapan tajam ke kamera. Keduanya terlihat semakin saat bertatapan mesra sambil tersenyum manis di foto terakhir. Foto-foto ini langsung menarik banyak perhatian usai dibagikan Kim Song Chol di akun Instagram pribadinya. Bahkan aktris cantik Kim Go Eun ikut nimbrung di kolom komentar postingan tersebut. Dia menulis, "Yo Jong sangat cantik." Di sisi lain, sejumlah netizen merasa bahwa Kim Song Chol dan Kim Yo Jong sangat cocok dengan satu sama lain. Chemistry mereka saat menjalani pemotretan couple juga meluap-luap hingga membuat fans baper. "Kombinasi tak terduga, tapi mereka terlihat sangat cocok bersama," kata seorang netizen. "Chemistry mereka luar biasa," imbuh netizen yang lain. "Kenapa kalian sangat serasi? Aku tak pernah membayangkannya. Tapi kalian begitu cocok seperti pasangan nyata," saut netizen lainnya. Sementara itu, Kim Yo Jong dan Kim Song Chol akan membintangi drama teater bertajuk Shakespeare in Love. Kim Yo Jong berperan sebagai Viola de Lesseps, kekasih William Shakespeare yang diperankan oleh Kim Song Chol.